Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati kakak-kakak di lingkup kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor beserta para unsur pembina yang ada di Kota Bogor, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita sekalian karunia sehat walafiat, iman Islam sempurna, dan tentunya dalam rangka melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan tentunya dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bertemu dalam rangka syiar untuk kegiatan Ramadan yang digagas oleh TV Pramuka, kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah, menjadi magnet dan spirit dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan yang insya Allah nilai-nilai keberkahan di dalam menyongsong Ramadan dan melaksanakan Ramadan senantiasa bisa kita terima di penghujung Ramadan yang nanti insya Allah kita akan sama-sama laksanakan dengan sukacita. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, atasmu melaksanakan ibadah shaum. Dan telah tertulis di Lauhil Mahfuz pelaksanaan dan kewajiban untuk melaksanakan saum Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu yang insyaallah berorientasi menuju kepada orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mewajibkan saum Ramadan bagi kita sekalian, tapi juga Allah telah mewajibkan bagi umat-umat terdahulu yang tentunya menuju kepada fitrahnya, yakni menuju kepada kesucian, menuju kepada nilai-nilai ketakwaan, yang itu ada sebuah keniscayaan dalam kehidupan umat manusia yang ada di belahan bumi pertiwi ini. Hadirin rahimakumullah, sungguh Allah telah memberikan kepada kita karunia yang sekalipun di masa kondisi yang agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah Indonesia sekalipun masih dalam level 2, terutama Kota Bogor masih dalam level 2 kondisi pandemi COVID-19, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah, tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang saling bermanfaat untuk sesama, untuk bersama-sama berlomba-lomba dalam hal kebaikan, berlomba-lomba dalam hal kebajikan yang tentunya ini sebagai fitrah manusia seutuhnya, karena Allah senantiasa menyukai kepada hambanya yang sama-sama saling mendukung, saling menolong di dalam kebajikan, menolong di dalam kebenaran, dan tentunya mencegah dari kehidupan yang berafiliasi dengan kemunkaran, kemaksiatan, dan beberapa hal lainnya. Selanjutnya mari sama-sama kita renungkan. Di dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada hambanya dan tentunya kepada umatnya. Dalam hadis qudsi, Allah nyatakan, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa asyiyam." Setiap amal perbuatan manusia atau anak cucu Adam kembali kepadanya kecuali as-shaum, kecuali berpuasa. Kenapa demikian? Inna saumali, karena puasa itu kata Allah untukku. Wa ana ajzibi, dan aku akan mengganjarkannya langsung. Dan selanjutnya as-saumu junnatun, dan puasa itu adalah perisai dan juga benteng dalam kehidupan. Kita tahu bahwa puasa mempunyai makna al-imsak. Puasa mempunyai makna menahan diri. Al-imsak minal muftirat, dari segala hal yang membatalkan puasa, baik
minasyurbi wal akli, maupun dari minuman maupun makanan, dan juga min kulli amalin yukhzina, dari segala perbuatan yang memberikan kita dampak negatif di dalamnya, atau perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah perbuatan ini termasuk perbuatan-perbuatan yang fahisyah, perbuatan-perbuatan yang dosa besar, dan termasuk perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kepada kakak sekalian, di sini dalam satu hadis yang lainnya dinyatakan bahwa ada dua kebahagiaan besar yang diterima bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan saat yang bersangkutan menerima kabar bahwa Ramadan telah tiba. Yang kedua, saat yang bersangkutan menerima kabar bahwa saat ini mereka berada dalam posisi bulan yang penuh dengan berkah. Masih dalam konteks kategori yang pertama. Yang ketiga adalah mereka yang merasa bahwa dengan Ramadan dia akan mencoba untuk merubah dirinya, akan menjadikan dirinya ini lebih baik dari hari sebelumnya. Ini adalah kebahagiaan yang pertama. Jadi lisaim farhatan, untuk orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Tadi kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia menerima kabar dan juga ketika dia melaksanakan Ramadan itu sendiri. Bahkan kebahagiaan yang paling paripurna ketika Ramadan tiba adalah bagaimana dia mempersiapkan dirinya ketika menjelang berbuka puasa. Maka kalau kita bertanya di diri kita masing-masing, ketika sudah kita melaksanakan niat puasa di awal waktu, ya selanjutnya kita melaksanakan ibadah fardiyah, ibadah jama'iyah, bahkan menuju kepada menyongsong ibadah puasa atau menyongsong pembuka puasa, maka semuanya kebahagiaan muncul pada kita. Maka kebahagiaan itulah yang disebut dengan Allah memberikan kebahagiaan kepada manusia yang berpuasa. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan yang diberikan khusus untuk orang yang berpuasa ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga kebahagiaan yang sangat luar biasa yang tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang selain yang berpuasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surganya Allah. Ya, di saat Ramadan tiba. Dan Allah menutup pintu-pintu nerakanya di saat Ramadan tiba. Allah kunci dan Allah belenggu para setan. Yang kemudian ini semuanya menjadi satu jembatan kita, jalan kita menuju pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan beraneka ragam kemuliaan Ramadan, mari sama-sama kita isi Ramadan dengan baik. Dengan ibadah-ibadah amaliyah, kita sempurnakan ibadah-ibadah fardiyah, ibadah-ibadah yang wajib, dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kita perpanjang zikir kita, kita perpanjang sholat kita, dan kita kalau perlu kita maintain diri kita untuk membaca tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Ya, kita khatamkan Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai bagian dalam kehidupan kita dan menjadi bacaan yang rutin yang kita baca, karena setiap huruf yang kita baca insya Allah, Allah memberikan fadilah 10 kebaikan. Dan di setiap 10 kebaikan, Allah akan gandakan dan lipat gandakan sebagaimana Allah telah memberikan kebahagiaan dan lipat ganda kepada orang-orang yang soleh dan solehin. Untuk itu jamaah dan juga kakak-kakak sekalian, mari sama-sama kita isi Ramadan dengan penuh kearifan, dengan penuh perhitungan, dengan penuh persiapan. Dan kebahagiaan yang kita miliki ini kita song-song sampai di penghujung Ramadan tiba. Jangan sampai Ramadan yang kita lalui berlalu begitu saja tanpa ada persiapan, tanpa ada perbaikan, tanpa ada perubahan. Dan na'udzubillah tsumayyadzubillah, dalam satu hadis Rasul dinyatakan, celaka bagi mereka, celaka bagi setiap golongan, celaka bagi seseorang. Kenapa demikian? Ya, Rasulullah SAW yang begitu luar biasa arifnya, yang begitu luar biasa mulianya. Tapi ketika Rasulullah menyatakan celaka bagi manusia itu, ya bagi mereka di antaranya yang ketika Ramadan tiba, mereka tidak song-song dengan kebaikan, bahkan na'udzubillah, mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, mari sama-sama kita song-song Ramadan ini dengan kemuliaan, dengan kebaikan, dan tebar kebajikan di semua pihak. Mari selesai tolong-menolong menuju kepada kebaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Mudah-mudahan nilai manfaat ini bisa menjadi ibroh hasanah untuk kami dan juga untuk kakak-kakak sekalian dalam mengais kehidupan yang fana ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Semoga Allah karuniakan kepada kita sehat wal afiat, berkah.
dan juga rezeki yang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.